Mantap.
sahabat semuanya, ini udah selesai, cuman saya enggak kerja sarungnya kawan, karena permintaan seperti ini dari gagang saja, khusus untuk acara adat nebas leher kalau kerbau besar itu kawan. Ada acara adat memang khusus yang dipakai kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini motifnya sangat bisa kita perhatikan sahabat, motif yang mereka sukai, batu lapa atau tebak jambu ini kawan. Kalau versi pamornya seperti ini namanya tebak jambu. Gambar yang dikirimkan ke saya seperti ini modelnya, seperti ini memang yang diinginkan beliau. Nah, ini panjang bila 47 cm di luar gagang. Ini katanya golok tebas dua mata, seperti itu. Golok tebas kalau untuk acara-acara adat, karena biasa kerbaunya berdiri baru ditebas lehernya seperti itu sahabat. Saya lihat dipergunakan, jadi dia makannya di sini. Kalau dia pakai nebas sini, itu dia. Oke, nah oke, mantap. Nah ini dia, sudah selesai. Oke, ini dia hasil lahir dari channel Panda Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.